Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Selamat sore. Ini jam 5:30 dan di sini tahu-tahu lagi ngedadar telur aja ya. Jadi tadi sempat ke paus gitu dan gak ketahuan. Terus lagi ngedadar telur, tiba-tiba lah metong lempong alias mati lampu. Ini kenapa gitu, lagi masak ya tiba-tiba mati lampu. Yaudahlah, kita tunggu aja hidup gitu lampunya. Terus pas mau ngecek ke depan ke tetangga, lah hidup tuh lampunya ya. Jadi kayak mak periksa, akhirnya lah ternyata token saya habis. Nggak sadar ya tokennya habis, soalnya nggak ada bunyi-bunyi gitu. Nggak kayak biasanya ya, kalau tetangga gitu kan biasanya kedengeran tuh kiri kanan tetangga, kalau tokennya habis pasti kedengeran. Kalau punya mah ini enggak, kayak enggak ada suara yang sama sekali gitu. Jadi enggak ketahuan habisnya gitu. Terus juga kalau ngelihat tokennya itu enggak ngerti yang di bagian mana, soalnya angkanya kayak berubah-berubah. Pokoknya beda banget sama yang punya mah yang di rumah lama gitu kan. Jadi kayak enggak ngeh. Jadi kayak abisnya tuh gak ketahuan lah, udah bunyinya gak ada. Terus merah-merahnya juga tiba-tiba, kayak merah-merahnya tuh ngedip-ngedip kan biasanya. Nah itu juga enggak, tiba-tiba udah mati aja. Nah kalau mati baru kelihatan tuh merah-merahnya. Gak ngerti lah ya. Pokoknya memang inget-inget udah sebulan sih terakhir beli itu bulan kemarin, tanggal 8, 500.000. Nah ini udah lewat kan dari tanggal 8, jadi ya memang udah habis ya, udah kira-kira ya segitu lah ya, sebulan lebih beberapa hari untuk 500.000. Jadi tadi udah ngisi, nah hidup lagi, kita lanjut masak ya. Di sini tadi udah ngedadar telur, terus ini mah mau nyambel dulu, dan ditunggu sebelah sana mah masih ngelanjutin bikin bakwan yang tadi siang. Tadi siang kan mah bikin bakwan, memang banyak sengaja mah bikinnya sebaskom gede biar nanti untuk sore. Kalau bisa sampai besok tuh ya, sampai sarapan. Terus untuk ini si apa namanya, si sambelnya mah itu mau nyambel oncom, tapi oncomnya kali ini kayak dibenyek-benyekin gitu. Nah sebenarnya tadi itu kan ada ya, kayak mah ngevideoin lagi ngebejek-bejek si tempe lagi, si bacem apa sih, kok bacem, oncom. Nah si oncomnya itu, tapi ya itu kepaus, nggak ketahuan. Terus mah tambahin ya, pas tadi siang itu kan mah nyemil bakwan terus pakai cabai rawit gitu. Nah itu masih ada beberapa biji lagi cabai rawit, mah masukin aja ke sambal oncomnya. Nah udah ya, jadi untuk menu makan sore atau makan malam. Karena oncomnya ini sayang, udah beberapa hari di kulkas, tinggal 2 papan lagi. Jadi ya udah mah abisin aja. Karena cuma mak doang yang makan, paling kalau pak suami mau, tapi nggak seberapa gitu. Terus pakai dadar telur dan ini mak ambil oncomnya, enak banget ya. Pakai apa lagi ya? Kalau lenca apa cempoka apalah bedanya ya? Gak ngerti juga. Pokoknya itu yang hijau-hijau bulat. Oke, mari makan. Terus pakai bakwan juga dan di sini mah mau makan dulu mumpung belum maghrib ya. Enak banget ini makan anget-anget, baru mateng, semuanya serba anget, bakwannya juga. Dan tadi bakwannya udah mah taruh ke depan ya untuk cemilan anak-anak juga. Jadi memang lebih senang bakwan. Kemarin-kemarin itu ada mak online yang komen, mak sesekali bikin tahu apa, bikin gehu katanya gitu ya, jangan bakwan terus. Jadi dulu pernah ya mak itu bikin gehu alias tahu isi, tapi itu memang mak bikin khusus untuk om tukang kerja waktu di rumah lama. Nah kalau untuk keluarga nggak pernah mak bikin tahu alias gehu karena nggak ada yang doyan. Cuman mak doang paling yang makan ya. Jadi kan kayak sayang aja gitu, mak bikin cemilan tapi anak-anak gak ikutan makan. Karena kan kemarin kan mak judulnya kan lagi ngumpul sekeluarga ya di rumah, anak-anak lagi ngumpul. Terus juga ada etek popi di rumah, dan cemilan yang terfavorit memang bakwan. Karena semuanya pada makan, anak-anak semuanya ikutan makan. Tapi kalau tahu isi itu gak ada yang doyan. Jadi mendingan mah bikin cemilan yang semuanya ikutan makan ya. Jadi kayak ya udahlah gak apa-apa, cemilannya itu lagi.
yang penting pada makan semua gitu, nggak apa namanya, nggak ada yang nggak doyan gitu istilahnya ya. Jadi mas seneng bikin bikin kayak gini nih, kalau bikin tuh ya kesukaan keluarga, jadi baru matang udah diserbu tuh kayaknya seneng gitu ya. Tapi kalau tahu isi itu nggak ada yang suka, nggak pernah bikin makanya mak ya untuk keluarga ya. Nah sama kayak empe-empe nih, walaupun menurut kalian kayak bosen videonya bakwan lagi, empe-empe lagi, tapi menurut mak ini kesukaan keluarga, jadi walaupun kayaknya cemilannya membosankan, tapi bagi kami ini sama-sama tidak, sama sekali tidak pernah membosankan ya. Suka gitu, pokoknya mak itu paling suka bikin cemilan yang kesukaan keluarga, jadi pada serbu, diserbu gitulah ya, pada makan semuanya, ikutan makan, gak cuman mak doang gitu, nanti pada melongo mereka, mak doang yang makan, mereka anak-anak enggak, kan kasihan ya kan. Nah gitu teman-teman ya. Pernah bikin yang kayak biar beda gitu ya kontennya, hanya demi konten bikin cemilan yang berbeda, yang kayak coba-coba ya, itu mak itu udah tahu kalau mereka itu nggak doyan, jadi akhirnya nggak kemakan. Kayak contohnya aja, bikin dulu itu pernah bikin pizza gitu kan, cuman pengen kontennya berbeda gitu, cemilan yang berbeda, tapi ya mereka nggak doyan, akhirnya kayak mak kasih ke tetangga aja. Karena kita kan orang tua tahu ya kalau kesukaan keluarga ini apa gitu kan. Jadi kalau walaupun kita mau coba, tapi kita yang udah feeling ini mereka nggak bakalan doyan. Ya itulah, beneran akhirnya nggak kemakan. Jadi mendingan cemilannya itu lagi nggak apa-apa ya. Namanya juga ini kegiatan sehari-hari, apa namanya, kontennya kegiatan ibu rumah tangga, bukan konten resep masakan. Jadi ya masakannya balik lagi itu lagi ya. Jadi bukan yang masakan yang bervariasi, beda terus tiap hari itu enggak ya. Ini menu kesukaan keluarga aja. Terus tadi ini tuh sebenarnya keesokan harinya ya teman-teman. Jadi habis makan oncom tadi, mak itu enggak ngapa-ngapain, lanjut besok sorenya. Tadi itu kalau kalian lihat, mak itu sambil metikin cabe sambil live. Live di FB. Jadi kayak coba-cobalah live di FB gitu kan. Ya penontonnya baru dikit sih. Baru 3, 4, 5, 6 orang. Tapi ya udah gak apa-apa ya. Jadi lagi mau bikin empe-empe tadi ya. Stok empe-empe. Stok kulit ya. Ada kulit ikan di freezer itu kan. Udah lumayan lama di freezer. Jadi ya udahlah mau bikin aja. Kebetulan juga stok empe-empe udah habis. Kudu nyetok gitu ya cemilan. Terus juga pas banget ini stok cuka juga habis, jadi yaudah sekalian mah bikin. Tapi rasa cukanya kurang enak karena gula arennya itu beda, gula batoknya, jadi kurang mantep. Tapi ya udahlah ya, yang penting ada cuka. Terus mah juga bikin tekwan ini ya, karena stok tekwan masih ada, tinggal sedikit, kayak tinggal 3 kali makan gitulah. Jadi mah mau bikin apa namanya ini kuah tekwannya. Kalau pentolnya kan udah ada, tinggal direbus aja bentar aja ya, atau dicemplungin habis itu langsung dimatiin apinya, karena ini udah empuk ya, udah lembut untuk pentol tekwannya, jadi nggak usah direbus lama-lama, nanti bonyok gitu loh. Terus untuk bumbunya tadi mau pakai bawang merah, bawang putih aja yang di blender kayak masak sop gitu ya. Nah udah ya, tinggal makan dah. Nah sambil makan sambil live. Terus karena kepanasan, udahanlah live-nya. Nggak nyampe setengah jam kalau ini ya, atau setengah jam lebih dikit. Oke teman-teman, jadi udahan dulu ya untuk video kali ini ya. Makasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye-bye.